Assalamualaikum. Hai guys, apa khabar semua? Bertemu kembali kita dalam video kali ini bersama aku Syafiq AG. Okay guys, so hari ini aku nak bawa hampa semua pergi servis motor aku, motor R15 aku ni. Bukan sebab aku dah malas nak servis ke apa, tapi adalah sebab servis hari ini adalah free. Kenapa free? Sebab sekarang ni Yamaha Malaysia tengah buat kempen safety road campaign ataupun kempen keselamatan jalan raya lah untuk kali ke-23. Jadi disebabkan tu kedai-kedai motor ataupun dealership Yamaha yang terpilih boleh buat servis ataupun dapat barang-barang giveaway lah daripada Yamaha. Dan untuk list kedai-kedai yang terpilih tu aku letak link dekat description. Dan kempen ni berjalan selama 3 hari sahaja, bermula hari ni, 4 hari bulan. Jadi aku cuba siapkan video ni hari ni, petang ni juga siap, malam nanti aku upload, malam nanti aku publish. So hampa ada lagi masa 2 hari lah untuk esok dengan lusa, 5 hari bulan dengan 6 hari bulan. Dan untuk hari ni kalau tak salah aku akan dapat servis minyak hitam. Lepas tu akan dapat vest keselamatan. Lepas tu adalah goodie bag macam tu lah. Dan esok berbeza sikit, esok akan dapat glove. So siapa nak glove, hampa boleh pergi tengok kedai-kedai motor yang mana yang boleh hampa buat servis tu lah. Dan untuk hari ketiga akan dapat kurang sikit barang, aku tak pasti apa, tapi servis minyak memang ada. Dan akan dapat voucher kot, macam tu lah, voucher daripada Eon RM10 kot kalau tak salah aku. So hampa boleh pergi check it out lah, kedai motor mana yang buat yang terpilih lah untuk buat servis Yamaha ni. Dan kempen ni terbuka kepada semua jenis motor eh. Tak kira motor Yamaha ke, bukan motor Yamaha ke, semua motor boleh. Tapi sementara stok masih ada lah kalau tak salah aku. Macam tu lah. Dan aku on the way nak pergi ke kedai motor El Chong. Bos dia kata kat aku motor NVX 2021 ataupun motor NVX V2 yang mana ada Y-Connect tu kan, ada sampai stok. So mungkin aku akan buat review sikit lah pasal motor NVX tu. Tengoklah macam mana sekejap kan. So jom kita pi kedai motor dulu. Guys, motor aku masuk dalam servis. So sementara nak tunggu dia servis, aku nak review sikit pasal motor NVX ni. Okay guys, so sekarang ni dah dekat depan aku ada dua biji motor NVX. Yang ni adalah versi non ABS, yang ni adalah versi ABS. So untuk ABS dia ada dua color, satu warna silver, satu lagi warna biru, lebih kurang warna biru NVX lama. Ya, untuk non ABS dia ada dua. Satu warna ni, warna ni cyan eh, cyan. Nah, cyan ni, lagi satu warna merah. Okay guys, so untuk kedua-dua biji motor ni sebenarnya tak banyak beza pun. Okay, first sekali dekat yang paling obvious adalah dia punya brake system dia lah. Untuk non ABS, nama pun non ABS, so memang tak ada ABS lah. Walaupun hampa tengok dekat sini dia ada pakai disc yang ada sistem ABS punya, disc ABS, tapi sistem dia ABS tu tak ada. Itu perbezaan yang paling ketara lah kalau compare dengan yang ABS punya. ABS memang obviously ada ABS. Yang kedua, kalau beza dengan motor yang lama adalah ni, Yamaha Motorcycle Connect ataupun Y-Connect. Y-Connect ni motor Yamaha pertama yang masuk Malaysia yang menggunakan sistem Y-Connect, yang mana boleh berhubung dengan smartphone untuk monitor hampa punya minyak hitam, hampa punya suhu, hampa punya last tukang engine oil. Lepas tu yang paling best sekali, dia ada, hampa boleh tengok last lokasi motor Yamaha hampa tu dekat mana.
Dan untuk Y-Connect ni, kedua-dua biji motor ni ada. Seterusnya, dia punya perbezaan adalah dekat dia punya kunci. Untuk yang ABS, dia pakai keyless, sama macam model lama. Tapi untuk yang non-ABS, dia pakai kunci. Kunci yang fizikal, bukan keyless. Okay, tu perbezaan dia tak banyak dari segi kedua-dua biji motor ni. Tapi dengan perbezaan yang lama, kalau dengan NVENC lama, memang agak berbeza lah. First, hampa boleh nampak dekat sini dia punya body panel dia memang totally different lah dengan yang lama. Yang lama tu ada kat situ, NVENC lama. Tapi kedua-dua body panel untuk NVENC non-ABS dengan ABS adalah sama. Dan dekat sini sekarang ni dia dah pakai lampu LED. Memang pada aku lagi lawa sebenarnya daripada NVENC V1 lah, senang cerita. NVENC V1, V2 ni lagi lawa. Okay, aku buka dekat hampa lampu dia. Okay, so ini dia punya lampu. Ini adalah lampu DRL dia kat atas ni. Ni adalah lampu kecil dia lah, kalau hampa boleh tengok. So yang kedua, yang seterusnya berbeza dengan MVX lama adalah dia punya panel meter. So panel meter dia memang lawa gila lah. Panel meter dia ni bila dia connect dengan telefon, dia boleh tunjukkan apa punya call, apa punya message, notification kalau masuk dekat sini. So dekat sini senang cerita dia macam satu smartphone letak dekat dia punya meter ni. Itu dia punya function Y-Connect tu. Okay, yang seterusnya adalah lampu belakang dia. So lampu belakang dia pun dia pakai fully LED juga. Dan kalau boleh tengok dekat belakang dia sini, belakang ni dia dah nampak lagi slim kalau compare dengan yang lama. Yang lama belakang dia agak kembung, agak gemuk sikit boleh kata. Tapi yang model baru ni, body dia, panel body dia memang agak slim sikit dan lagi nice lah dekat situ. Boleh tengok. Sebenarnya kedua-dua biji motor ni antara non-ABS dengan ABS ni tak banyak beza pun. Ada ABS, tak ada ABS, ada ABS, pakai kunci, keyless. Lepas tu, kalau beza dengan yang lama, dari segi enjin ada sedikit berbeza. Kalau yang lama, dia tak salah aku dalam lebih kurang 14.8 HP. Tapi yang model baru ni, dia ada sedikit upgrade, lebih kurang 15.2 HP. Lebih kurang 0. something HP lah meningkat. Tapi still ada peningkatan lah kalau compare dengan yang lama. Kedua model NVENC ni adalah model yang mana menggantikan model NVENC lama. So lepas ni model-model dua biji model ni lah yang akan gantikan model NVENC lama tu, ataupun NVENC V1 kita panggil kan. So ini adalah versi ABS. So kat sini dia ada keyless. Pada aku V2 ni sebenarnya lagi lawa lah. Lagi lawa kalau compare dengan NVX yang mula-mula dia keluar. Sebab dia lagi slim. Lepas tu HP dia meningkat sikit. Dan lagi satu. Dekat dia punya ni absorber dia. Yang sana dia tak ada gas. Yang ada ABS ni dia ada gas. So itu je lah dia punya perbezaan dia. Tak banyak beza dari segi sistem, enjin sama je. So mesti yang pernah tahu harga dia berapa untuk yang tak ada ABS dengan ada ABS. Okay, so untuk yang tak ada ABS, harga dia on the road RM11,600 sahaja. Tambah boleh bawa balik lah. Dan untuk yang ada ABS ni tambah lagi RM2,000. So RM13,600 macam tu lah. So bergantung dekat hampa. Kalau hampa nak ada ABS, hampa kena tambah RM2,000 lagi. Dari ABS bawa balik yang ni RM11,600, boleh bawa balik kan. Motor aku macam dah nak siap. Dia servis baiknya, walaupun dia servis minyak, semua rantai-rantai semua dia check free. Terbaik. So pada aku, kalau aku akan ambil yang ni lah, skuter tanpa ABS ni, sebab harga dia agak murah lah, RM11,600 kan. Kalau compare dengan yang ada ABS, sampai tambah lagi RM2,000 kan. So pilihan terletak dekat tangan hampa, macam mana. Kalau hampa ada duit, ambil lah yang ada ABS kan. So itu je untuk video aku kali ni. Kalau hampa ada apa-apa persoalan, hampa boleh drop komen dekat bawah. Dan macam biasa guys, jangan lupa like, comment and subscribe aku punya channel. Sampai kita jumpa di lain video. Bye guys, assalamualaikum, ciao. We'll be right back.
Oh Fatimah, gadis ayu.